السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله dapat kita bersama lagi pada pagi hari Selasa ini dalam program Pakat Mai Mengaji anjuran Institut Pengajian Al-Quran, yang mana kita punya program ini adalah merupakan satu program yang mana untuk kita memperelokkan bacaan Al-Quran kita secara murattal, yang mana bacaan murattal ini kita gunakan untuk bacaan solat dan juga bacaan persendirian. Okey, InsyaAllah sebelum itu saya ingin mewar-warkan kepada semua ataupun minta para pendengar, para penonton sekalian untuk sama-sama share, like dan komen kita punya live pada pagi ini. InsyaAllah moga-moga bermanfaat. Jadi tuan-tuan bolehlah sharekan ke grup-grup Facebook ataupun WhatsApp, yang seperti mana yang kita tahu semua ada, semua terlibat dengan Facebook dan juga WhatsApp ini. Jadi pakat-pakat share lah insyaAllah untuk kita sama-sama pakat main mengaji. Okay, insyaAllah pada pagi ini kita akan memulakan bacaan kita pada surah Al-Baqarah, pada muka surat yang kelima bermula ayat yang ke-20 7 insyaAllah. Okey, sebelum itu saya ingin memberikan sedikit pengenalan berkenaan Institut Pengajian Al-Quran. Okey, untuk makluman semua, Institut Pengajian Al-Quran ini merupakan sebuah institusi yang menyediakan perkhidmatan pembelajaran Al-Quran bagi semua lapisan masyarakat dengan menggunakan pedagogi ataupun pendekatan yang mesra pelajar, mudah, cepat dan berkesan. Okey, dan juga dengan menggunakan pendekatan kaedah dalam bentuk nyanyian, bacaan, tulisan dan juga asas tajwid. Okey, insyaAllah Institut Pengajian Al-Quran ini bukan sahaja mengadakan kelas pembelajaran asas Al-Quran, bahkan juga mempunyai teknik untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dengan menggunakan kaedah taufiki seperti taufiki. Oleh itu, IPEC juga mempunyai kaedah untuk mempelajari maksud perkata by word by word, untuk mempelajari ataupun memahami maksud Al-Quran yang dinamakan SPARK, iaitu sekejap faham Al-Quran. Oleh itu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang berminat untuk mempelajari kaedah-kaedah di atas, bolehlah sama-sama dalam latihan ataupun bolehlah sama-sama menghubungi Institut Pengajian Al-Quran, insyaAllah. Okey, insyaAllah sekarang kita akan mulakan kita punya live ataupun pelajaran kita itu pada muka surat yang kelima. Sebelum tu kita start dulu dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu, yang mana surah Al-Fatihah ini seperti mana yang kita tahu merupakan salah satu daripada rukun solat. Alright, sebelum kita baca Al-Fatihah, kita selawat dulu insyaAllah. Kita selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. إنشاءالله kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, bolehlah sama-sama bersama dengan Al-Quran masing-masing dan balik pada muka surat yang pertama, itu pada surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Okay, insyaAllah sama-sama kita sentiasa memperbaiki, memperhalusi, mencantikkan bacaan Al-Fatihah kita. Okay, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, insyaAllah kita akan mulakan pelajaran kita pada muka surat yang kelima, pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini, pada hari ini, marilah kita sama-sama share-share ataupun share, like kita punya page Institut Pengajian Al-Quran dan juga komen pada live kita pada pagi ini. InsyaAllah semoga apa yang kita kongsikan pada pagi ini mendapat hidayah ataupun mendapat syafaat daripada Allah SWT. Semoga ada keberkatan daripada Allah, InsyaAllah. Yang mana Al-Quran ini salah satu daripada mukjizat Nabi, mukjizat yang terbesar untuk seluruh umat Islam, seluruh manusia di dunia ini. Jadi kalau kita share ataupun kita kongsikan ilmu kita ini, insyaAllah mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Al-Quran ini bukan saja kita belajar, malah kita kongsi, ajarkan kepada orang-orang yang perlu belajar. Kalau kita tahu sikit, kita boleh start untuk mengajar ataupun share kan kita punya ilmu, seperti mana juga live kita pada pagi ini, insyaAllah. Okey, sebelum kita mulakan bacaan secara beramai-ramai, saya terlebih dahulu akan bacakan sebagai orang kata dia punya rujukan ataupun rujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Okey, بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Insyaallah kita baca sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Okay, lebih dahulu saya minta di sekejap saja saya nak cas saya punya laptop, insyaAllah. Tak ada bateri pula pada pagi ni. Kita sambung pelajaran kita pada pagi ini. Okey. Pada ayat yang ke-27. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama baca bersama saya. Untuk kali ini saya akan bacakan secara perlahan-lahan yang mana word by word ataupun satu persatu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. Okay, sekali lagi. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. Jadi kita ambil balik. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Okay, sekali lagi. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Kemudian kita sambung. أولئك هم الخاسرون.
Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanqudun ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'un ma amarallahu bih. Okay. Ambil wayak pa'una balik. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Alright, insyaAllah kita teruskan lagi. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ulang sekali lagi. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Okay. Seterusnya. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Okey, sekali lagi kita ulang. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Alright. Boleh sekali lagi? هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Okey, kita berhenti situ pun boleh. Kita ambil ثُمَّ اسْتَوَى. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Okay, sekali lagi. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Okay. Right. Kita ulang pada ayat yang sama. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Okay. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Okay, alhamdulillah. Okay, sekarang saya akan kita akan mulakan balik pada ayat yang ke-27 yang mana saya akan sedikit detailkan lagi cara pembacaan dari segi dengung, sebutan sabdu, dhammah, fathah dan sebagainya. Okey, kita start balik pada ayat yang ke-27. Alladzina panjang dua harakat. Alladzina, kemudian yaquduna. Nun mati bertemu dengan huruf qaf. Nah, itu tajwid dia ataupun dia punya bacaan kena dengung.
dua harakat. Yanquduna, yanquduna, right? Kemudian ahdallahi, ahdallahi, dallahi. Nah, itu alif lam syamsia da pada perkataan Allah, Allah. Ahdallahi, huruf da terus da berbaris di atas itu terus masuk kepada huruf lam yang bertanda sabdu itu. Ahdallahi, ahdallahi, min ba'di, itu pun kena dengung dua harakat. Min ba'di, cukup sekadar orang kata semasa dengungkan ni tidak terlalu merapatkan dua bibir mulut ni. Orang kata bak kata guru-guru boleh letak selai kertas, senipis kertas tu. Okay. Min ba'di, min ba'di. Kemudian mithaqihi wa yaqta'una, mithaqihi, mi tu panjang, kemudian sa tu panjang, huruf mat tu dekat situ, mithaqihi. Kemudian qihi, hi tu pun panjang dua harakat, mithaqihi wa yaqta'una. Nah, yang mana selepas huruf ha tu kita tak boleh mithaqihi wa yaq, terus selepas huruf ha tu kita tak panjangkan mithaqihi wa yaqta'una, yang macam tu tak boleh, dia perlu pada mithaqihi wa yaqta'una. Ha, okay. Seperti yang telah ditandakan itu, itu yang menunjukkan dia jadi panjang. Ha, dua harakat mithaqihi wa yaqta'una. Okey, kita sebenarnya lagi wa yaqta'una, huruf qa itu qalqalah, wa yaqta'una. Seterusnya ma amara Allahu bih, ma itu panjang, panjangkan dia antara empat harakatlah, empat hingga empat harakatlah kita bacaan dia. Ma amara Allahu, kemudian macam yang kita bacakan tadi, kita berhenti dekat bih. Ma amarallahu bih. Jadi kalau kita nak berhenti dekat situ, kita tak boleh berhenti ma amarallahu bih. Tak boleh berhenti macam tu. Jadi kalau kita nak berhenti dekat situ, ma amarallahu bih. Kemudian kita ambil balik. Kita sambung balik. Seperti mana yang kita tahu, kita nak sambung, kita tak boleh sambung selepas ayat tu. Contoh ayu solah, kita tak boleh ambil situ terus. Ha, takut dibimbangi berubah makna dia. Jadi ataupun orang kata dalam ayat dalam bahasa Melayu, saya pergi kedai contoh. Lepas tu kita baca saya pergi. Kemudian titik kat situ, kita berhenti situ. Kemudian kita sambung ke kedai. Ha, tak boleh lah. Maksudnya dia punya maksud tu dia dah jadi berubah. Jadi kita ambil balik. Wa yaqta'una, ambil situ balik. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi. Bihi an yusala. An yusala. Nun mati bertemu dengan huruf ya tu pun kena dengung dua harakat. Ayyusala, huruf nun bertemu dengan huruf ya ni pun apabila kita baca dia, kita tak boleh ayyusala, salah. Ayyusala, dia seolah-olah huruf kita punya dengung ni, kita dah ready nak sebutkan huruf ya tu. Kemudiannya dengung ayyusala, barulah betul. Maksudnya dengung tu kita, bila kita dengung, kita dah ready kan untuk sebut huruf ya tu. Ayu sola. Okey, boleh dapat kat situ? Okey. Kita teruskan lagi.
ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض. Oke. Berhenti dekat al, kemudian kita sambung. Ulaika humul khasirun. Ulaika. Nah, itu panjang. Ula u tak panjang. Ula salah. Nah, jadi kita kena baca macam mana? Ula terus kepada huruf lam. Ulaika. Ulaika humu ika humu. Okey, dekat sini biasa kita tengok ramai yang seolah-olah terkeliru. Ulaika. Okey, dekat situ kita nampak dua perkataan, ulaika dengan humu. Biasa dapat kita tengok orang seperti mungkin dari segi salah pembacaan ataupun masih orang kata slow-slow belajar, slow-slow membaca, dia jadi terpisah antara dua perkataan ni. Contoh, ulaika humu. Yang kita betul. Ulaika humul kho. Ulaika dengan humu je seolah-olah ada kita perlu panjang ataupun kita ada mat dekat situ. Alright? Seolah-olah kita kena panjangkan dua harakat. Tak betul. Jadi kita kena baca macam mana? Ulaika humu ika ka. Dari huruf ka terus kepada huruf ha. Ika humu ula ika humul khasirun. Okey. Humul khasirun. Dekat situ ada alif lam qomariyah. Humul khasirun. Jadi huruf lam dekat situ, huruf lam yang bertanda mati itu kena jelas kita punya sebutan humul khasirun. Berbeza dengan alif lam syamsiah. Yang mana huruf lam syamsiah ni huruf lam dia tak dibunyikan ataupun sifat lam tu tak ada, hilang. Okey, teruskan lagi. Pada ayat yang ke-27 28, kaifa takfuruna. Kaifa, kaifa bukan kaifa, bukan kaif, bukan kaifa. Kaifa salah. Jadi huruf kaf pada ayat pertama tu kai, kai. Ka tu berbaris atas. Kemudian bertemu dengan huruf ya yang bertanda mati. Kaifa. Ka, kaifa. Bukan kaifa. Kai, kai tu bukan tak ada dalam pembelajaran Al-Quran tak ada baris yang bunyi kai. Kai tak ada. Kaifa salah. Tak ada. Jadi kaifa. Kaifa takfuruna. Takfuruna. Billahi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa kuntum, ini fahiki wa kuntum nun mati bertemu dengan huruf ta wa kuntum, kemudian amwata amwata fa ahyakum amwatan amwatan fa ahyaakum. Okey, dekat situ pada huruf waw kemudiannya ada satu tanda alif kecil. Alright, alif kecil ni kita perlu panjangkan dua harakat juga. Amwatan amwa watan. Jadi tanda alif kecil ni kita perlu panjangkan dua harakat. Dia tak boleh jadi amwatan amwatan salah. Jadi huruf waw dekat situ kita perlu pada panjangkan sedikit. Amwata amwata. Kemudiannya tanwin bertemu dengan huruf fa. Amwata fa ahyakum. Tanwin bertemu dengan huruf fa itu huruf ikhfa hakiki. Perlu juga pada dengung. Amwata fa ahyakum. Fa ahyaakum. Alright. Boleh teruskan lagi insya-Allah. Alright, kita masuk kepada sambungan dia. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Okay. Sekali lagi.
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم huruf ميم ini ميم yang bertanda sabdu. Jadi huruf ميم ini, huruf ميم ini kita perlu pada dengung. Dua harakat. Summa. Yang mana ini adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Kena dengung dua harakat. Summa. Yumitukum. Yumitukum. Kemudian. Summa. Sekali lagi. Perlu pada dengung. Itu pada perkataan. Summa. Mim bertanda sabdu. Yang mana juga wajibul gunnah. Summa. Yuhyikum. Dan sekali lagi kita jumpa. Summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Okay. Sekali lagi. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pada ayat yang ke-29. Okey. Pada sidang pendengar ataupun para penonton pada pagi ini, bolehlah cuba lagi ataupun like ataupun kita punya live ni kita share lagi. Biar ramai yang dapat sama-sama mengikuti pelajaran kita pada pagi yang indah ini, insyaAllah. Okey, kita sambung lagi. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'. Biasa kita berhenti sini lah. Maksudnya kalau kita tak sempat nak habiskan sampai sab'a samawat ni, kita boleh berhenti dekat sini, tapi kita nak kena ambil balik pada summastawa. Okey, kita ambil balik huwallazi. Huwallazi khalaqa lakum. Huwallazi khalaqa lakum ma. Okey. Huwallazi khalaqa lakum ma fi. Yang ni pun dengung. Mim bertemu dengan huruf mim. Yang mana huruf mim ni bertanda sabdu. Jadi kita kena dengung lakum ma fi, lakum ma fi. Ma pun panjang, ma fi, dua harakat, kemudian fi panjang juga. Fi tak terus kepada huruf pada perkataan ardi, fil ardi, alif lam qamariyah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi. Okey. Sambung lagi. Fil ardi jami'an summa. Fil ardi jami'an summa. Tanwin bertemu dengan huruf za. Fakiki, huruf fakiki. Perlu pada dengung. Kemudian huruf mim yang bertanda sabdu ini wajibul gunnah. Summa. Jami'an summa. Tawa, summa stawa, kemudian ila sama, berhenti dekat situ, ila sama. Okay. Tak semua orang boleh baca huwallazi khalaqalakum sehingga fasawwahunna sab'a samawat. Kemungkinan ada dalam kalangan kita ni orang yang sedikit berusia, dia ada semput sikit. Jadi tak boleh. Mungkin dua kali berhenti ataupun tiga kali berhenti untuk habiskan ayat ni. Jadi kita potong dekat sini. Kita berhenti dekat sini. Kemudian kita ambil balik pada summa stawa. Okay. Alright. Kita sambung balik. Kita berhenti dekat ilas sama. Alright. Lepas tu ambil balik summa stawa. Summa stawa ilas sama'i. Fasawwahunna huruf nun ni pun
kena dengung dua harakat wajibul gunnah. Dia terjadi pada dua keadaan, itu pada huruf nun dan juga huruf mim yang bertanda sabdu. Dia jadi kena dengung dua harakat. Fasawwahunna sab'a samawat, sab'a samawat. Huruf ta ni pun samawat, dia tak boleh berhenti samawat. Huruf ta tu tak keluar angin sedikit pun, tak boleh. Dia kena keluar sikit samawat, sikit-sikit je, jangan lebih-lebih pula samawat. Itu salah. Kita kena baca sikit, memadai samawat, sikit. Fasawwahunna sab'a samawat. Okay, kita teruskan lagi. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Wa huwa bi kulli, bukan wa huwa bi kulli, salah. Betul, dua perkataan dekat sini tapi dia tak ada mat dekat sini, tak perlu kepada panjang. Wa huwa bi kulli, bukannya wa huwa bi kulli shay'in 'alim, salah. Kita buat sekali lagi. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita try sekali lagi. Kita baca sekali lagi pada tempo ataupun pergerakan yang lebih slow untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan ikut kita punya pembelajaran pada pagi ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bih. Okay, ambil wa yaqta'una. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Okay, teruskan lagi. Ulaika humul khasirun. Okay, kemudiannya ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an mastawa ila as-samaa thumma mastawa ila as-samaa fasawwaahunna sab'a samaawaat. Wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Okay, alhamdulillah. Okay, sebelum kita menamatkan ataupun tangguhkan kita punya pengajian pada pagi ini, kita buat sekali lagi ulangan sebagai rujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai rujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, bermula ayat yang ke-27. Okey. Boleh sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الحمد لله. Sekadar itu saja pelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah pada kesempatan yang lain kita akan teruskan lagi. Kita akan teruskan lagi ke segmen yang selepas ini, insyaAllah, yang kita akan war-warkan. Kemungkinan pada hari kita akan ambil seminggu sekali. Itu pada hari Isnin ataupun hari Selasa. Sepatutnya untuk segmen hari ini kita akan adakan pada hari Isnin, tapi disebabkan ada sedikit urusan yang perlu saya selesaikan, jadi tak dapat kita bersama pada hari Isnin, pada pagi hari Isnin. InsyaAllah pada minggu hadapan kita dapat buat live kita pada hari Isnin, itu pada waktu dan hari yang sama, iaitu pada pukul 10 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang berkesempatan, ada kesempatan dan boleh bersama-sama dengan kita mengikuti pelajaran ataupun mengikuti kelas Pakat Main Ngaji, bolehlah sama-sama bersama dengan kita pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga sharekan ataupun like kita page, like kita punya page, komen kita punya live ni. Semoga dengan komen dan like serta share tuan-tuan dan puan-puan semua dapat kita mengagungkan kalimah Allah ini ke serata bumi, insyaAllah ke seluruh Malaysia khususnya. Okey, sekadar itu saja. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu adalah kelemahan dan kesilapan diri saya sendiri. Setakat itu saja, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.